Enggak, dulu sehat-sehat aja. Kami tadi video callan Zoom tadi malam juga, tadi juga langsung Fadil yang tampil. Dia ngomong sama saya, "Om, nggak usah ini Om, saya siap mempertanggungjawabkannya semua, saya nggak ada melakukannya." Dan saya udah wanti-wanti, saya udah warning kalau kamu ada berbohong, ada chattingan ini ternyata kamu sudah saya tinggalin kamu, saya bilang. Siap Om. Jadi padahal sehat dalam pengertian ya di rumah. Oh, apakah keluarganya agak sedikit shock? Ini namanya manusia, pastilah. Tapi nggak usah lah. Langsung apa namanya ya? Maksud saya itu gini loh, kita itu kan perempuan ya. NM perempuan atau mungkin perempuan-perempuan lain. Masa iya sih kasus anak loh judulnya ini. Anak kandung. Aduh, di up ke media yang katanya sudah dilecehkan, yang sudah hamil terus aborsi, ada yang pengakuan dugaan masturbasi dan lain-lain dan lain-lain. Apalagi kami udah kasih foto, kasih chattingan, kasih data bahwa LM itu juga ada pacarnya di UK dan itu juga Fadil tahu. Ya, menurut saya ya, mohon maaf sekali ini dalam dugaan saya bersama Ovinosa. Ini aib keluarga. Gak perlu diungkap-ungkap ini. Menurut saya ya. Makanya saya bilang kemarin salah satu artis senior itu ngomong ke saya. Saya sebut aja sekarang inisialnya AA. Dia ngomong, udah bang nikahin aja. Maksud saya, banyak teman-teman yang bilang ke saya, kalau saya ibunya ya, saya lebih bagus panggil dua-dua. Saya nasihati, saya ini kan kalau memang dianggap si laki-laki ini, misalnya lah, Bang Semir lah, bau lah, miskin. Ya kan, kalau kita yang kaya, anak kita sayang sama dia, si laki-lakinya diwanti-wanti, kok jangan main-main. Ya kasih modal lah. Kira-kira begitu, ini kalau saya. Ya kalau anak saya ya, enggak pernah pula yang aneh-aneh anak saya. Gitu. Dan enggak pula saya bawa keluar negeri sana, terus nanti berantem sama saya, terus saya kasih, enggak kasih belanja, enggak. Semua anak saya, alhamdulillah, terukur. Selamat dari pesantren, selesai pesantren mulai SMP sampai SMA, baru saya lepas kuliah. Jaga dirimu. Kau udah tahu agama, kau tahu baca Quran, kau tahu Tuhan, kau udah puasa umroh, kau ngerti agama, sudah. Kau jaga diri, kau udah dewasa. Cacat kau di mata ayah, kau supaya jika secara marah saya sebagai. Jadi nggak usah lah di ada satu kalimat dari salah satu pejabat Kementerian PPR. Ya. Tuh ngomong dia ke kami, Pak, kami juga prihatin, Pak. Kok ada ya seorang ibu komentari tentang dia yang harusnya itu jadi aib keluarga, ada. Tapi saya kan nggak bisa nama dan nggak boleh menuduh kan. Jadi istilahnya mereka ya ada sedikit agak kok sampai heboh begini, ini masalah pribadi dan hal yang menurut kita itu ya harusnya itu ditutup bukan di dan laporan kami terhadap NM juga nanti akan kita lihat masalah penelantaran, dugaan penelantaran, masalah dugaan perundungan, masalah dugaan eksploitasi anak. Itu juga semua dalam apa namanya on process lah. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Halo, dari mana? Ya, Abizar nih bang, Abizar. Abi. Papa. Bang, saya pengen menanyakan nih bang. Kasusnya sudah sejauh mana bang? Yang waktu itu kan abang kan sempat ingin melanjutkan yang loli sempat ini bang, ingin melaporkan ibunya gitu. Kan sempat kan abang kan kemarin apa memberikan informasi kan perihal foto ya kan? Waktu itu sempat dia tanda tangan tuh melaporkan. Nah, sudah sejauh mana? Apakah itu akan dihentikan? Apa akan diproses secara hukum? Mengambil sikap sendiri, bro. Salah itu. Walaupun saya pimpinannya, saya tetap dengan. Walaupun saya dokter, sudah pengalaman. Tapi saya juga merasa saya belum begitu senior banget. Jadi saya minta pendapat. Terus putusannya kita laporkan. Kapan, tanggal berapa, nanti saya kabari. Tapi yang pasti kan kami ke Kementerian PPA sudah akan tidak lanjuti ke Polres juga sudah. Jadi
bersamaan aja. Yang pasti juga minggu depan itu kita akan ke Polda Metro. Nanti saya kabari kalian. Mudah-mudahan tugas saya di luar